sudah tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibuku memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, baru saya sadar Nabi ternyata lahirnya zaman dahulu. Zaman dahulu ada zaman batu, tapi bukan zaman batu. Apa? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Lalu mama laku lagi lanjutkan lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Oh, berarti Nabi Muhammad Nabi terakhir. Bukan Nabi pertama, bukan Nabi tengah, tapi Nabi terakhir. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Bangka Barat atau Bangka Belitung? Madinah tempat tinggalnya. Terus? Setelah dewasa, oh ternyata diangkat jadi nabi dewasa, bukan remaja, bukan milenial. Remaja bukan, dewasa. Diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau wakil bupati? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Dulu. Saya ajar anak saya lebih modern sedikit. Ece, dengarlah. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru bapak tahu tuh 7 anaknya Nabi. Itu 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru bapak tahu dari lagu. Maka ibu-ibu, perkenalkan sejarah Nabi ke anakmu melalui lagu. Kenapa? Karena anak senang lagu.